Pengerusi BN Ahmad Zaid Hamidi meminta parti komponen BN khususnya MCA tidak berasa kecil hati dengan kerjasama gabungan itu dengan Pakatan Harapan PH. Presiden AMNO itu berkata pihak yang terlibat dalam kerjasama itu sebaliknya perlu saling menyantuni antara satu sama lain. Kita mengingatkan diri kita sendiri bahwa BN terus diperkasakan bukan saja MCA tapi MIC, PBRS, Parti Bersatu Rakyat Sabah adalah komponen teras kita. Kita juga mempunyai parti bersekutu dalam BN. Yang penting adalah kerjasama dengan semua parti dalam outfit BN serta kita harus menyantuni keberadaan parti-parti daripada kolaborasi ini dan terdapat 19 parti yang berada di dalam ini. Saya tak mau mana-mana parti berkecil hati apabila kita bekerja sama secara smart partnership ini katanya. Seperti dipetik berita harian hari ini, selepas merasmikan persidangan Semikon Asia Tenggara 2023 di Bayan Lepas. Zahid diminta mulas komen setiausaha agung MCA Chong Sin Woon yang menggesanya untuk memberi tumpuan kepada parti komponen dalam BN dan bukannya rakan politik lain. Terutamanya DAP, Chong berkata kerjasama BN dan PH mesti memberi manfaat kepada kedua-dua gabungan itu. Kenyataan Chong itu hadir selepas Zahid menyeru agar penyokong BN menyokong PH dalam pilihan raya negeri (PRN) akan datang. Peranan MCA dalam PRN akan datang masih tidak jelas. Parti itu tidak memegang sebarang kerusi di enam negeri yang akan mengadakan PRN. Zaid sebelum ini berkata penyokong AMNO harus menyokong calon PH sama seperti mereka menyokong calon MCA dan MIC sebelum ini. Minggu lalu ahli majelis tertinggi AMNO Ahmad Maslan menggesa penyokong AMNO dan BN menyokong parti dalam gabungan kerajaan perpaduan. Setiausaha publicity kebangsaan DAP Teo Ni Ching dan Setiausaha Agung DAP Anthony Locke juga menyeru ahli parti dan penyokong mereka menyokong calon AMNO semasa PRN akan datang.